Memanglah orang laki-laki ni dia jenis skuter ego. Kalau salah tak mau ngaku salah, betul tak? Pasal apa? Fitrah laki-laki. Perempuan dia suka dipuji. Kalau kita puji yang tak sepatut pun dia suka juga. Jadi buang sikap ego. Buang kuasa beto yang ada pada kita. Kita tak faham benda-benda nak lebih-lebih. Isteri kita boleh tengok dah kita. Baca Fatihah pun macam Mak Saleh baru masuk Islam. Tapi kita nak sembang lebih depan bini kita. Dia kenal. Orang yang paling kenal kita, isteri kita. Orang yang paling kenal isteri kita, suami dia. Kerana isteri kita dengan mak dia tak tidur sebatang. Tapi dengan suami dia, tidur sebatang satu selimut. Lepas tu banyak tahu rahsia. Jadi orang laki-laki jangan ego lah. Benda tu ada, kawal. Jangan bagi lebih. Maknanya, kita dengarlah nasihat isteri. Bila isteri kita nasihat, tak salah buat kita tak molek bang. Ha? Bila kita dengar, Allah suka orang yang merendah diri. Orang yang merendah diri, Allah akan. Jadi kita merendah dirilah dengan bini kita. Bukan mengalah. Nah, separuh-separuh. Ada benda yang dia tegur, kita dengar. Isteri kita tu, orang yang terbaik yang duduk dekat dengan kita. Kita setuju untuk jadikan dia pasangan hidup yang akan makan sepinggang dengan kita, berok selubang dengan kita. Maka kita kena mengalah dengan dia. Bukan ikut dia. Kalau dia nasihat, kita kalah. Sebab mengamuklah. Bini kita tu, kita dah setuju dah dengan dia untuk sampai ke syurga nanti.